Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala syurafil anbiya wa'l mursalin. Wa ala alihi wa sabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Ta'ala. Salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, mitra JIC, pada kesempatan yang baik ini, di bulan Ramadan kita bertemu secara udara secara virtual untuk mengeksplorasi, memahami, dan menjelajahi tentang makna Ramadan, khususnya kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Sesungguhnya, apabila kita membahas, mendapat berita kemudian mengkaji tentang makna bulan Ramadan, tidak akan habis pena kita, lisan kita, pembicaraan arahan kita, membahas Ramadan. Karena sesungguhnya, bulan ini adalah bulan yang mulia, di mana bulan ini langsung ditulis dalam pena Al-Qur'an. Syahrul Ramadhan, alladhi unzila fihil Qur'an bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya adalah Al-Quran. Dari 12 bulan, hanya satu bulan yang ditulis langsung dalam Al-Quran. Bulan yang baik ini, banyak juga kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dalam kali ini, kami akan menyampaikan suatu keistimewaan di antara puluhan istimewa istiman yang lain di bulan Ramadan di mana di situ kebaikan-kebaikan terdapat di dalamnya. Ada satu hadis yang dinukil, dibukukan oleh Imam Al-Bayhaqi dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang keistimewaan bulan Ramadan yang tidak ditemui oleh umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Musa, Bani Israel, umatnya Nabi Isa, kaum Nasrani, tidak ditemukan sejak zaman dahulu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi Nail sampai Nabi Isa. Khususnya hanya dikhususkan untuk umat kita, umat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, A'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsan lam qabli umatku kata Nabi Muhammad di bulan Ramadan diberikan lima keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya Masya Allah ini suatu keagungan yang mulia kelebihan yang dicapai oleh umat Nabi Muhammad kaum muslimin saat ini amma wahidatun yang pertama kata Nabi fa innahu idza kana awwalu lailati min syahri ramadana nazar nazarallahu azza wa jalla ilaihim wa man nazarallahu ilaihi lam yu'adzibhum abada pertama kata Nabi sesungguhnya ketika pada malam-malam pertama dari bulan Ramadan Allah melihat kepada mereka, yaitu kepada umat Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW. Waman Allah ilaihi lam yu'adzibhum. Dan siapa yang Allah lihat kepadanya, lam yu'adzib, tidak akan diazab selamanya. Ini baru malam pertama di bulan Ramadan. Allah sudah memberikan keberkahannya, kebaikannya kepada umat Islam. Yaitu Allah melihat kaum muslimin Kaum muslimin dilihat Allah Kemudian dibelikan suatu statement pernyataan Lam yu Tidak akan diazab selamanya Maka wajarlah umat Islam seluruh dunia Ketika menyongsong bulan Ramadan Bahkan sudah menunggu dua bulan sebelumnya Dari bulan Rajab, Syaban sampai Ramadan mereka bergembira sesuai tradisi masing-masing bukan kebahagiaan karena mereka meyakini Allah melihat mereka dan kalau Allah sudah melihat mereka umat Islam umat Nabi Muhammad Allah mengatakan lam yu tidak akan diadab selamanya Masya Allah ini keistimewaan yang sangat luar biasa Selanjutnya wa saniatu dan yang kedua kata Nabi fa inna min Sesungguhnya bau mulut mereka ketika mereka puasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya minyak kesturi. Mitra JIC secara alami ketika kita berpuasa lebih kurang 10 jam tidak makan dan minum secara alami akan keluar zat-zat tertentu, enzim tertentu yang menimbulkan bau tertentu. Tetapi bau tertentu itu di mata Allah itu dari, dari bau misalnya kasturi. Saat ini banyaklah kita lihat di Jakarta dan kota-kota besar lainnya para penjual parfum, parfum yang parfum yang non alkohol, beberapa jenis parfum yang non yang terkenal, Hajar Aswad, misalkan Seribu Malaikat, bunga-bunga yang lain. Kalau kita cium, kita rasakan, kita hirup udaranya memang wangi. Dan itu kata Allah wanginya orang yang berpuasa karena Allah menahan makan dan minum bersusah payah itu di sisi Allah adalah lebih baik dari wangi-wangi yang tadi disebutkan. Masya Allah, tabarakallah ini adalah kuah istimewa yang sungguh, sungguh luar biasa. Selanjutnya ammas salis satu dan yang ketiga fa innal malaikata min fi kulli yawmin wa latin, kata nabi keistimewaan yang ketiga bagi umat nabi Muhammad malaikat meminta istighfar meminta ampun kepada mereka umat nabi Muhammad fi yawmin wa pada malam hari dan siang hari Bayangkan malam hari, siang hari 24 jam Malaikat meminta ampun Kita puasa 10 jam Selebihnya istirahat dan kiamulail Tetapi pagi dan sore, siang dan malam Selama buram Ramadan Malaikat meminta ampun kepada Allah Bagi umat Nabi Muhammad Yang masuk di bulan Ramadan Melaksanakan ibadah puasa Dengan keimanan dan ihtisab Imanan wa ihtisaban Malaikat meminta ampun. Kalau malaikat sudah meminta ampun, tentunya Allah akan mengampuni, karena memang malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang taat. Pasti doanya malaikat diijabah oleh Allah SWT. Makanya, ini masya Allah, keberkahan, keberkahan yang ada di umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan.

Kemudian Allah berkata kepada surga, Ista'iddi, bersiaplah, wa dan berhiaslah, li'ibadi, untuk hamba-hambaku, awsyaka ayyastarihu ta'abid dunya, yang mereka sudah letih, sudah lelah dari urusan-urusan dunia ilazari wa karamati kepada rumahku kata Allah wa karamati dan kemuliaanku sesungguhnya ketika kita puasa kemudian kita menjalani profesi yang karyawan masuk kerja yang buruh tani be buru bekerja di pabrik yang bertani bercocok taman pedagang menjual barangan di pasar ibu rumah tangga menyiapkan sahur dan berbuka bagi keluarga anak-anak bersekolah itu lelah tapi, tapi dibarengi oleh bersama dengan puasa juga, dan itu ganjaran kelerahannya itu mendapatkan surga Allah Taala. Bahkan Allah perintahkan surga Allah untuk disiapkan, bersiap-siap, berhias untuk orang yang berpuasa yang berlelah-lelah sama dia berpuasa. Masya Allah tabarakallah. Ini yang keempat yang menjadi keistimewaan umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Dan terakhir, wa ammal khamisatu fa innahu idza kana akhiru lailatin ghafar lahum jami'an fa qala rajul min alqaum ahia lailatul qad qala la lam tara ila al'ummali ya'maluna fa idza faragu min a'malihim wa fu yang kelima yang tidak kalah istimewa dengan sebelum-sebelumnya adalah kata Nabi fa innahu idza kana akhiru lailatin sesungguhnya ketika terakhir daripada bulan Ramadan ghafarallahu jamil Allah mengampuni keseluruhannya fa qala rajulun seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad ahia lailatul qadar apa itu lailatul qadar ya Nabi la la bukan, bukan katanya. Alam tara sesungguhnya, kamu, apakah tidak lihat ketika ada orang beramal berbuat? Setelah perbuatannya itu, faida faro kek selesai. Min amalin dari mengerjakan suatu pekerjaan, wa fu langsung diberikan pahalanya. Jadi keistimewaan lima itu keluar daripada keistimewaan yang selanjutnya, keistimewaan yang diungguli itu malam mulai Syukur-syukur, Laylatul Qadar-nya dapat. Akhir daripada bulan Ramadannya juga dapat, karena sahabat bertanya, "Kalau Laylatul Qadar ya sudah jelas sudah ada di dalam Al-Quran disebutkan?" Kata Nabi, "Bukan, lain lagi. Berarti yang kelima ini bonus tambahan daripada Laylatul Qadar. Laylatul Qadar-nya dapat, kemudian tambahannya dapat." lagi, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpanya orang bekerja ketika kita bekerja di perusahaan, di kantor, di di mana pun kita berada, ketika selesai kita bekerja satu bulan penuh, langsung dibayar upahnya, langsung dibayar gajinya. Begitulah Allah, ketika sebulan di akhir malam Ramadan menjelang kita takbiran, Allah mengampuni dosa semua umat Islam, umat Nabi Muhammad. Jami'an, yakfirullahu jami'an diampuni kesemuanya kesalah keseluruhan. Sebagaimana orang ketika bekerja penuh sebulan diberikan pahalanya diberikan imbalannya. Masya Allah ini adalah keberkahan yang berikutnya. Tabarakallah yang kelima. Hadirin Mitra JC lima keunggulan kebaikan di bulan Ramadan itu bagi kita merupakan motivasi untuk kita senantiasa mempersiapkan diri kemudian menyusun program mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan penuh kebaikan Ramadan yang meningkatkan semangat dan spiritualikan terima kasih wallahul lakun wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh